membuka tirai konsert kita pada malam ini. Idola kecil kita menyanyikan lagu tema Hidup Penuh Semangat. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk idola kecil anda. Hai, saya Alif Sata. Minggu ini memang minggu yang mendebarkan. Sebab apa? Kita setapak saja lagi untuk grand finale idola kecil 3 Alif Gementar. Anda semua tak sabar-sabar, betul tak kan? Kita nak tahu siapakah di antara mereka di hujung rancangan, siapakah di antara peserta-peserta kita yang bakal beraksi di pentas akhir idola kecil 3. Kalau nak tahu, teruskan menonton hingga ke hujung rancangan. Ha, minggu ini biasalah tema-tema kita berlainan setiap minggu. Jadi minggu ini kita nak yang terbaik dari peserta kita. Kita berikan peluang untuk mereka untuk memilih lagu untuk pertandingkan pada malam ini. Ini semua lagu pilihan mereka. Jadi kita sama-sama saksikan macam mana persembahan mereka nanti. Tapi sebelum kita mulakan persembahan kita, saya nak jemputlah tenaga-tenaga pengajar kita, Cikgu Afizal, Cikgu Deli dan juga Cikgu Alfa. Kuning, merah. Wah, hijau baik. Rastaman. Ini ada tenaga-tenaga pengajar kita yang banyak membimbing idola-idola kita. Baiklah, seperti biasa kita ada dua juri yang akan memberi komen tentang persembahan peserta-peserta kita. Yang selama ni dia kita buat kerja, dia kritik. Ha, dia banyak mengajar peserta-peserta kita yang cantik dan comel. Hari ni nampak macam Barney the Bear, cuma dia kurus sikit, kecil je. Cik Atilia, hai. Hello, apa khabar? Hello, semua? Good, Barney good, good. Barney the Bear. Ingatkan Barbie ke apa ke? Barbie pink lah. Okay. Barney okay, cute. Tepukkan untuk Cik Atilia. Terima kasih. Dan juri jemputan kita. Wah, power vocal. Dan juga cantik orangnya. Norin Aziz in the house. Hello. Hai. Hai. Juri-juri, kita dah tahu peserta-peserta kita memang gementar sebelum mereka beraksi. Mungkin sepatah dua kata nak bagi semangat untuk mereka. Saya nak suruh diorang semua hari ni all out sebab minggu depan dah grand finals kan. Jadi jangan gemuruh-gemuruh lah sebab dah biasa dah berapa minggu dah kan. Semua okey, diorang memang okey. Alright. Terbaik. Terbaik. Kak Norin. Okay, Kak Norin ingin ucapkan good luck to all the babies. Jangan lupa nasihat cikgu-cikgu, okay? Good luck. Alright, itulah dia juri-juri kita pada malam ini. Seperti minggu-minggu yang Alif selalu ingatkan kepada anda, kalau nak menang hadiah yang menarik, teruskan melekat di kaca TV anda sebab kita ada kata kunci idola kecil. Memang cukup menarik. Dan juga kepada anda yang tak nak lepaskan peluang anda untuk menyaksikan konsert akhir idola kecil secara live di Seri Pentas 2. Cara-cara untuk dapatkan tiket Ali bagi tahu lepas ini. Okey, sekarang nak mulakan konsert kita. Are you ready? Yeah. Bersama dengan Angel, pakai buang. Tapi sebelum kita bersama dengan Angel, kita ada playback untuk naikkan mood kita malam ini. Jom. Siapakah peserta yang tersingkir? Masalahnya sekarang, envelope ni kosong. Jadi siapa? Malam tu ada yang dia cakap rezeki dia kurang, terkecil rezeki dia kurang baik. Saya nak Afi lebih memahami bentuk persembahan di mana dari sudut liriknya, penyampaiannya, kawalan pentasnya. Perasaan tu memang ada tak sedar hati. Tapi kalau rasa dia nak tersingkir tu tak nak cakap, tapi saya rasa mungkin tak. Kalau boleh tu dia buat yang terbaik lagi daripada sebelum ni. Daripada segi persembahan, vokal, sebab saya tahu dia mampu buat lebih baik daripada yang sebelum ni. Malam tu saya nampak masa dia masuk tu gugup sikit lah. Nampak dia punya apa? Mungkin kurang sihat ke ataupun tak tahu, tapi nampak dia gugup sikit. Tu harap Adi buat yang the best. Try to the best kan? Buat yang sebaik-baiknya lah kalau boleh kan? So try to be yourself. Okay. Try to do the best. Betul.
Terbaik. Ha, itu baru permulaan. Banyak lagi persembahan menarik menanti anda. Lih pasti, garanti ni lah. Okey, peserta kita yang seterusnya. Nampaknya perjalanan dia dalam Idola Kecil ni nampak tenang je. Smooth sailing je tau. Just senang. Tapi malam ini, dia agak gementar sikit. Tapi dapatkah dia meyakinkan juri-juri kita sama ada dia layak atau tidak ke peringkat akhir? Jom kita sama-sama saksikan menyanyikan lagu Persis Mutiara daripada Mila. Jom kita berikan tepukan gemuruh untuk Balkis. Biar kau tunduk bisu, aku tahu gelora hatimu. Engkau mahu aku lafazkan rindu. Biar kau hanya diam, aku selam. Jiwamu terdalam perasaan cintamu yang kau pendam. Kata paling terindah tak mungkin bisa ucapkan hakikat rasa yang ku rasakan. Apabila ku renung ke matamu, terlihat ku hatimu kasih persis mutiara. Hasrat hati sebentar sekalipun engkau ingin ku lamar. Yeah. Sekali lagi tepukan untuk Balkis. Fuh. Dahsyat. Dia memang cukup mempersonakan. Ada setengah penonton-penonton kat sini. Semua macam pandang masing-masing. Fuh, dahsyat betul. Tak sangka ada adik-adik kecil kita yang memang cukup berbakat besar. Sekali lagi, tepukan untuk Balkis. Yap. Okey, sekarang ni kita ada Angel dan juga Balkis berhadapan dengan juri-juri kita. Jom kita dengar komen daripada Cik Atilia. Jom. Memang dahsyat, Leif, diorang.
akak rasa Angel ni pelapis Nurin Aziz. Suara yang sangat lantang, sangat clear. Mula-mula akak ingat Angel memang sesuai nyanyi lagu balada je. Tapi malam ni prove that you boleh nyanyi lagu tempo yang laju. Sebab untuk menyanyikan lagu yang tempo laju, konsistensi tu kena ada suara tak macam. And you did it very well. Jadi cuma satu je, menari tu kena sharper sikit. Sharp je, sharp. Rambut tu hayun je, himbas je. Okay, itu je. Kasut memang terbaik. Balkis, kenapa saya nangis ni? Sebab nyanyian tadi sangat emotional. Akak pun boleh rasa. Bagus, very very good. Suara Balkis memang semanis Balkis. Balkis memang meningkat tiap-tiap minggu, akak nampak. Very proud of you. Emosi tak payah cerita lah, sampai sekarang pun dinangis. Tapi paling akak suka bila Balkis nyanyi, you are very relaxed. You're very confident. So keep up the good job, ya. Terima kasih. Hi Angel. Hi. You are very very good singer. Thank you. Suara yang lantang, yang jelas, macam yalah, of course macam Kak Tilia cakap. Dan keep it up. Dan pitching kena jaga jugalah, walaupun menari-nari itu memang kena very important, ya. Okay. Very good. Balkis, sangat comel, very good expression. Expression tu very important actually. Bila kita di stage, yang pentingnya orang lain pun mesti rasa. Kak Nui nak menangis rasanya tengok Balkis nyanyi. Very, very good. And sebenarnya Balkis kena relax lagi sikit. Walaupun rasa macam ada glitch sikit, apa note tadi, macam ada pecah sikit, but don't worry, yang penting emotion tu. Ya. Yeah? Terima kasih. Good luck. Yap, terima kasih para juri. Tepukan untuk Angel dan juga Balkis. Persembahan yang mantap. Kepada anda yang ada Facebook, Alif pasti semua ada Facebook kat sini kan. Jom kita like ramai-ramai semua di Idola Kecil 3 fanpage. Dan sekarang kita dah masuk minggu terakhir dalam Idola Kecil. Masih ada lagi klip mini Isnin hingga Khamis jam 7 malam dan juga klip ekstra jam 9 malam bersama dengan Ikhwan Hot FM. Ada banyak lagi persembahan menarik menanti anda. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Idola Kecil 3. Masih lagi bertenaga di studio sekarang ini. Dengar sajalah sorakan mereka sini, terhibur. Ahli pasti anda semua di rumah pun turut serta terhibur sekarang ni, ya. Ya, memang terbaik. Sekarang ni nak teruskan persembahan kita pada malam ini. Buat pertama kali dalam musim kita yang ketiga, bakal mendengarkan lagu Inggeris, The Climb daripada Miley Cyrus. Jom kita berhibur pula bersama dengan Shazlin. Can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My fate is shaking, but I gotta keep trying. I'm always gonna wanna make it move. Always.
tak cukup mengagumkan peserta dari Sarawak. Tepukan sekali untuk Shazlin, everybody. Persembahan yang mengagumkan. Ya, yeah, itu memang cukup sempurna. Saya rasa kalau Miley Cyrus dengar peserta kita nyanyi, dia pun turut sama berbangga lah kan. Okey, kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Ladies man, idola kecil kita. Hari nampak macam nerd sikit. Tak tahu kenapa. Okey, menyanyikan lagu Oh Juwita. Jom kita berikan sokongan padu kepada Haris. Duhai Juwita, sungguh aku tak mengerti. Tak pernah engkau mencuba untuk fahami. Aku yang selalu mencuba untuk menyayangimu di sini. Duhai Juwita, masihkah hancur hatimu? Telah patah ditinggalkan kekasihmu. Agar aku yang akan selalu temani mengusap tangismu. Akulah lelaki yang bisa mencintamu. Hingga nanti aku akan mati. Akulah lelaki yang bisa menjagamu. Hingga nanti akhir nafasku ini. Laju kita sungguh aku tak mengerti. Tak pernah engkau mencuba untuk faham. Aku yang selalu mencuba untuk menyayangimu di sini. Tak akan ada lagi lelaki yang bisa mencintamu seperti ku. Inilah dia idola kecil kalau nak tahu. Tepukan untuk Haris sekali lagi. Persembahan yang cukup menghiburkan. Jom kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Peserta kita yang kecil molek ini, dia ada masalah kesihatan pula minggu ini. Dapatkah dia mengharungi cabaran dia minggu ini menyanyikan lagu Ana Rafali, Tolong Ingatkan Aku. Jom kita tepuklah ramai-ramai bersama dengan Farah. Jangan disusun kata-kata penama. Jangan disebut baris ayat kerama. Mari patahkan papan markah lama. Mari padamkan buku tiga.
Ya. Persembahan yang penuh dengan emosi. Alif rasa Alif dapat kedudukan yang terbaik lah. Sebab apa, bila Farah menyanyi tadi, semua tangan lambat Alif tepuk lah untuk anda. Memang penonton yang supporting lah. Sekarang ni kita ada Shazlin, Haris dan juga Farah. Jom kita dengarkan komen daripada juri, positif atau negatif. Jom silakan. Okey, banyaknya positif lah ya Alif. Shazlin, pronunciation bagus, terang, English very good. Tapi cuma akak rasa pitching tak on sangat tadi. Sebab akak dah tengok dia tiap minggu. Shazlin minggu ni akak rasa macam agak tak comfortable. I don't know why. And then some of the backing vocals is too loud, but that's not your fault. Tapi walau bagaimanapun, I still love your voice. Yeah? Haris. Kita orang dua orang pun dah macam dah jatuh cinta. Macam malu tengok. Alah. Haris memang seorang penyanyi yang memang dah memang nampak macam pro kan. Macam dah 10 juta tahun nyanyi. Pitching pun bagus. Pitching bagus sangat. Jadi everything was spot on. Very cheeky performance. Akak rasa Haris confirm masuk final. InsyaAllah. InsyaAllah. Farah mengingatkan akak kepada Shima. Ingat tak dulu penyanyi lama Shima kan? Suara dia kan? And I think tadi akak tengok Nurin tengok akak macam, ya Allah sedapnya suara dia. Sebab tone tu memang bagus. Farah dalam competition ni akak rasa Farah you are the underdog tau. Orang tak sangka, orang tak perasan. Tapi memang minggu ni awak menyerlah sangat. Terbaik. Okay, Kak Nurin nak cakap memang wow pada Shazlin, pada Haris dan pada Farah. Memang wow, sedap. Memang very good performance. Sebab semua pun Kak Tilia dah beritahu. Sama juga daripada Kak Nurin. Shazlin, apa ni, diction sangat bagus. Memang Kak Nurin puji tu. Haris. Ya, saya. Juwita. Very good performance. Tak tahu nak cakap macam mana. Thank you. Dan Farah, memang suara Farah memang sedap. Tone dia memang Kak Nurin suka sangat. Terima kasih. Okay. Alright. Terima kasih para juri. Tepukan untuk Shazlin, Haris dan juga Farah. Yeah. Haris. Abang kalah. Haris dapat Nurin Aziz. Okeylah, kepada anda di sini Alif nak beritahu kepada anda ingin menyaksikan konsert live Idola Kecil Grand Finale 25 hari bulan Disember ini. Dapatkan tiket di Pondok Pengawal Seri Pentas TV3 Bandar Utama, maafkan saya, bermula jam 3 petang hari Selasa. Okey, so ramai-ramailah kejar, nanti tiket habis betul tak kan. So sekarang ni kita ada 3 lagi persembahan. Selepas ini kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Idola Kecil 3. Itulah dia. Memang cukup Rio rendah kat sini. Kita tak nak buang masa, kita teruskan hiburan kita pada malam ini menyanyikan lagu Tanya Sama Itu Hulhud. Jom kita tepuk sama-sama bersama dengan Afif. Pintu 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Ribu-ribu marga satwa mencari raja si murah yang sampai hanya 30. Nanti dulu
Memang cukup bertenaga. Tepukan untuk Afif. Memang masing-masing membuat persembahan yang mantap. Masing-masing semua nak layakkan diri. Okey, rasanya semua dah tahu dah sekarang ni. Menyanyikan lagu Suraya. Kita berhibur pula bersama dengan Hadi. Itulah dia adik kita, tembam-tembam pun comel lah dia. Ha. Adik rasa kan, memang I don't know, macam mana nak buat keputusan ni sekarang ni kan. Ni belum lagi persembahan kita yang terakhir. Cakap apa persembahan terakhir. Inilah dia. Mana peminat-peminat putri, dengar sikit. Alright, ada. Jom, kita berhibur pula. Hari ni putri nyanyi lagu Tic Tac Toe. Let's go. Sukanya kau nak luangkan masa, kalah menteri, kau sibuk sahaja. Berputar-putar kau beri alasan, bagai kerosel lama berkarat. Sesungguhnya aku cinta padamu, namun ku bolehkan berubah. Andai kau tak puas dengan cintaku, ku puas hati kau pergi. Yeah. Tic-tac-toe, tic-tac-toe, jenis permainan di katang kau dan aku ini. Tic-tac-toe, tic-tac-toe, setiap langkahmu ku tahu ke mana. Aku bukan semalam dilahirkan, aku tak naif apa berlaku. Tahu
Putri sekali lagi. Persembahan yang cukup menghiburkan dan bertenaga. Kita tengok bukan saja dalam dari segi nyanyian diorang ni memang cukup bertenaga, tapi dalam segi tarian juga ini semua terbukan sekali untuk tenaga-tenaga pengajar yang banyak membimbing peserta-peserta kita. Okey, jom kita dengarkan komen daripada juri tentang Afif, Hadi dan juga Putri. Jom. Memang susah leh, semua best-best minggu ni. Dah cakap dah. Afif, Afifnya showmanship memang tiap-tiap minggu memang bagus. Tiap-tiap minggu pun jadi lagi bagus, lagi bagus. Cuma tadi low register yang part-part yang rendah tu akak tak dengar sangat. Mungkin key dia terlalu low. Tapi walau bagaimana pun akak tahu Afif telah melakukan yang terbaik tadi. Terima kasih. Hadi, Norin ni, Norin ni I punya, okay? Hadi, nyanyian tadi memang sedap. Setiap kali Hadi nyanyi, akak rasa nyanyian tu datang daripada hati yang tulus ikhlas sangat. Memang akak suka tengok. And one thing, you got soul, bro. Sebenarnya, kalau Hadi nyanyi R&B memang terbaik lah sebenarnya, kan, Alif? Betul. Betul, kan? Okay, Putri. Memula tadi akak tengok, alamak lagu fast sebab Makanan Putri lagu balada kan. Tapi you nailed it very very well. Kalau orang tak tahu kalau orang tak tahu mungkin orang ingat Putri miming tadi. Sebab memang dahsyat, nyanyi memang bagus, spot on. You have a very good recording voice tau. Kalau record, dengar memang terbaik. Very good. Memang pelapis penyanyi-penyanyi hebat di Malaysia satu hari nanti. InsyaAllah. Seronoknya Kak Norin dekat idola kecil tiga ni memang best. Semua memang best. Afif, pada Kak Norin, Afif memang kreatif. Bila nyanyi tu dia tak sama macam original singer. Itu yang kita cari sebenarnya. Terima kasih. Sama-sama. Very good job. Okay, Hadi. Merahnya telinga macam baju juga. Pipi pun merah. Alah comelnya. Memang seronok Kak Norin tengok tadi. Kak Norin rasa Hadi boleh jadi pelakon yang baik juga. Oh, pandai berlakon lah. Ha, suara pun sangat sedap. Dan Putri, Kak Norin memang enjoy your performance. Pitching sangat-sangat bagus. Jadi Kak Norin ingin ucapkan very good to all of you. Good luck, okay? Terima kasih para juri. Tepukan untuk Afif, Hari dan juga Putri. Persembahan yang terbaik malam ini. Okey, hari ini ingatkan kepada anda, Grand Finale Idola Kecil 3, Minggu Harapan, 25 Disember. 9 malam hanya di TV, 9. Siapa yang nak menang ni? Siapa agak-agak nak menang ni? Banyak. Tapi sekarang ni, saya nak beritahu kepada anda. 1, 2, 3, tantaran. Kata kunci Idola Kecil 3 untuk anda menangi hadiah-hadiah yang menarik. Itulah dia kata kunci. Siapa yang nak menang hadiah yang cun meletup? Ada mau? Abang yang rambut lip lap tu nak? Ya, dia buat macam ni. Macam wrestler lah abang ni. Okey, 8 persembahan tadi. Jom kita imbas kembali tonight's show. Let's go. Kita kembali sekali lagi dalam Idola Kecil 3. Persembahan yang mantap. Ini semua usaha Idola-Idola Kecil
tiga kita dan juga tenaga pengajar. Tepukan untuk mereka. Inilah pilihan-pilihan lagu membimbing para peserta kita. Okey, inilah saat yang kita tunggu-tunggukan selama ini. Di mana kita akan tahu pada bila-bila masa saja siapakah di antara peserta-peserta kita yang berada di atas pentas sekarang ini yang layak ke peringkat akhir Grand Finale Idola Kecil 3. Sudah apa musim ketiga? Musim pertama, kita ada Wada. Musim kedua, Diana. Siapakah yang bakal dinobatkan sekaligus menjuarai Idola Kecil 3 musim ini? Siapa agaknya? Siapa ada tempat-tempat teka? Siapa teka? Siapa teka? Siapa teka? Nak cakap pun dah gementar dah ni. Tapi overall, malam ni persembahan yang mantap. Saya rasa para peserta kita memberikan satu kerja yang susah lah untuk memberi markah kepada juri-juri kita. Rasanya minggu ini yang suka ya, Cik Atilia? Sangat sukar. Yep. Okey. Farah, komen juri tentang persembahan Farah, Cik Atilia cakap, mengingatkan kepada penyanyi Shima. Minggu ini Farah menyerlah sangat. Norin Aziz kata, very good tone. Suara yang sangat sedap. Farah, cuba Farah nyanyi sikit lagu yang Farah nyanyi sebentar tadi. Terima kasih Farah. Farah diminta dua tapak ke hadapan. Shazlin, Cik Atilia kata, pronunciation very good dalam bahasa Inggeris. Norin Aziz, wow, wow, wow. Very good performance, diction yang sangat bagus. Shazlin diminta untuk menyanyikan lagu yang Salin nyanyikan sebentar tadi. Shazlin diminta dua tapak ke hadapan. Hadi, komen dari Cik Atilia, memang sedap, datang dari hati yang tulus ikhlas. Komen dari Cik Norin Aziz, menghayati, memang cukup menarik sampai telinga pun naik merah. Boleh jadi pelakon. Hadi, sila nyanyikan lagu Hadi. Suaya seperti mana kau dan mentari. Masih ada. Peserta kita yang seterusnya, Angel. Komen daripada juri, pelapis Norin Aziz. Menari kena sharp. Cik Norin Aziz kata, you're very, very good. Suara yang lantang dan jelas. Angel, anda diminta untuk menyanyikan serangkap dari lagu Angel. Angel, sila. Dua tapak ke hadapan. Afif, komen dari juri tetap kita, showmanship yang bagus. Cik Norin kata, Afif memang cute, memang cheeky, stage performance yang mantap. Afif, sila nyanyikan lagu Afif. Afif diminta dua tapak ke hadapan. Puteri, komen dari Cik Atilia, memukau, very good voice, nampak macam miming. Cik Norin Aziz cakap, pelapis penyanyi, Kak Nori memang enjoy dengan performance Puteri. Puteri diminta menyanyi serangkap lagu Puteri. Puteri
tic-tac-toe jenis permainan ini. Terima kasih. Dua lagi peserta. Haris. Komen dari juri tetap kita, seorang penyanyi yang power. Confirm masuk final. Cik Norin Aziz. Very good performance. Haris, sila nyanyikan lagu anda. Akulah lelaki yang bis. Terima kasih. Peserta terakhir, Balkis. Cik Adila cakap sangat emotional. Lagu tu semanis Balkis. Juri jemputan kita cakap, very good expression. Kak Nora rasa macam nak nangis. Balkis, sila nyanyikan lagu Balkis. Biar kau tunduk bisu, aku tahu. Terima kasih, Balkis. Jadi, kepada peserta-peserta yang mikrofonnya berbunyi, sila naik ke atas pentas bersama dengan tenaga pengajar anda. Sila naik ke atas pentas. Datang kita rapat sikit. Okey. Peluang kedua. Kita mulakan dengan Afif dahulu. Second chance. Peluang kedua. Adakah mikrofon Afif berbunyi? Afif, nyanyikan lagu Afif. Terima kasih Afif. Angel, ada peluang kedua untuk Angel. Kita sama-sama saksikan Angel, sila nyanyikan lagu Angel. Terima kasih Angel. Farah, sila nyanyikan lagu Farah. Terima kasih Farah. Peserta terakhir, Shazrin, sila nyanyikan lagu Shazrin. There's always gonna be another mountain. Shazrin, dan juga keempat-empat peserta di atas pentas layak ke pentas akhir Grand Finale Idola Kecil 3. Kepada Afif, Angel dan juga Farah, persembahan yang mantap. Tapi perjalanan anda dalam Idola Kecil 3 berakhir di sini. Diminta semua tenaga pengajar dan juga peserta-peserta yang layak ke peringkat akhir Idola Kecil 3 sekaligus. Minggu depan kita akan ketahui siapakah yang bakal menjuarai Idola Kecil musim ketiga. Tepukan untuk mereka sekali lagi. Kepada Farah, Angel dan juga Afif. Mereka lakukan yang terbaik. Berikan sokongan yang padu kepada mereka. Dan juga kepada 5 finalis Idola Kecil 3. Kepada anda peminat-peminat Idola Kecil, nak saksikan konsert secara live Grand Finale Idola Kecil 3, sila rebut tiket di Pondok Pengawal Seri Pentas TV3 Bandar Utama untuk sama-sama saksikan Grand Finale Idola Kecil 3. Jadi siapa 5 peserta yang layak? Kita ada Hadi, Haris, Shazlin, Balkis dan juga Putri. Jadi seperti biasa kita akhiri konsert kita malam ini dengan lagu tema Hidup Penuh Semangat.